Hello, assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku nak tunjuk benda baru, produk baru yang aku akan jual, iaitu wiring convert. Okay, jom. Apa yang convertnya? Okay, baik. Ni, dekat sini aku ada meter RX to N. Meter RX to N ni meter yang kita boleh dapatkan di Shopee dengan 3 soket yang memang dia bagi. Okey, dekat sini ada 3 soket dan dia akan bagi satu sensor dengan soket 3 pin. Okey, sensor soket 3 pin. Okay, baik. Jadi kepada sesiapa yang nak convert, nak pakai dekat dinamik, dekat kris 100, 110, 120, boleh beli dekat aku wire ni. Okey, aku ada jual. Okey, dekat sini apa yang korang beli dekat Shopee tu akan dapat macam ni lah, full. Okey, jadi nak pasang dekat motor kris dengan dinamik korang tu tak boleh sebab soket dia agak berlainan. Jadi kepada sesiapa yang takut nak wiring, takut nampak balik wiring, boleh beli wire dekat aku. Okey, aku nak tunjuk satu persatu. Okey, ini RX to N. Okey, baik. Yang ni aku buat convert. Convert ni wire dari RX to N tu nak masuk ke kris. Okey. Ini dari RX to N. Dan yang ni untuk kris. Okay, macam ni. Okay, tunjuk satu persatu lah. Yang ni pula kris 120. Okay, yang ni dari RX to N dan yang ni kepada kris 120. Okay, yang ni pula untuk dinamik. Ni untuk dinamik. Yang ni dari RX to N, yang ni kepada dinamik, soket dinamik. Okay, macam mana? Macam ni. Mudah je. Okay, aku tunjuk yang dinamik dulu dah. Okay, ini dinamik. Ada 3 soket di sini. Okay, jadi soket yang ketiga ni dia ada punca dah, iaitu di sini. Okay, di sini untuk soket yang ketiga ni. Okay, jadi ada 2 baki soket lagi. Okay, dekat sini. Aku tunjuk. Aku letak dulu kamera. Okay, baik. Tengok dekat sini. Dekat sini ada 2 lagi berbaki, iaitu soket utama dan soket gear. Okay, kalau dinamik, orang yang ada guna dinamik, dia boleh dapatkan soket ni dari aku. Aku jual. Okay, macam mana nak guna dia? Mudah je. Sini dah PNP ya. Masukkan je terus ke sini. Okay, masukkan. Okay, cukup. Okay, dan satu lagi untuk gear, masukkan je. Okay, jadi dah lengkap dah lah. Ini sensor, tak apalah. Sensor untuk yang ni kan. Jadi biarkan ke tepi. Okay, yang ni akan ada lagi 3 soket. Akan pecah 3 lah kat sini. Okay. Aku terangkan satu persatu. Soket yang ada 6 ni, 6 pin dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni gear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di sini. Jadi untuk motor dinamik, cucuk je lah di soket dinamik yang asal tu. Di motor dinamik tu. Okay. Yang ni pula soket utama. Soket utama ni ada macam-macam. Signal lah. Ada apa, oil temperature lah, ada minyak lah kat sini lah. Sini. Jadi cucuk je di soket motor dinamik tu. Cucuk je PNP, tak payah ubah dah. Dua ni dah settle dah. Aku dah terangkan yang ni untuk gear, yang ni untuk wiring utama. Aku dah convertkan dah, jadi tak perlu pening. Okay, jadi tinggal hanya soket 4 pin ni. Okay, di soket 4 pin ni aku akan bagi satu lagi soket ni, soket kecil ni. Ada 2 wire je. Okay, pasang je di soket macam ni. Okay,
Dan kat sini ada wire satu merah dan satu lagi biru. Okay, wire merah ni, apa yang korang perlu buat ialah korang perlu sambungkan di coil, coil motor. Coil motor yang ada simbol tambah. Coil motor yang ada simbol tambah. Atas head, atas head tu ada. Okay, jadi wire biru ni pula perlu sambung ke Swiss motor, Swiss kunci. Swiss kunci tu ada satu wire, wire putih hitam. Jadi wire biru sini perlu sambung ke wire putih hitam tu. Jelas, mudah aja. Ini dah PMP dah. PMP, PMP dan yang ni perlulah sambung ke tempat yang aku cakap tadi tu. Dan yang ni, yang tak sambung ni, sambung je lah ke sensor, ke sport rim. Siapa yang beli Mita RX2N yang dari Shopee tu, straight tu, Shopee. Jadi kalau tak nak pening, beli soket ni kat ni lah. Aku akan bagi manual sekali kepada siapa yang beli soket ni. Okay, yang tu settle lah untuk dinamik. Mudah je. Aku dah buat wiring soket. Okay, macam ni. Tiga, pecah tiga macam tu. Okay, jadi aku nak tunjuk yang keris 120. Okay, ini keris 120. Keris 120 pun sama juga. Cuma sambungkan je dekat sini. Okay, sambung ke sini. Dan yang ni pun sambung je ke sini. Okay, settle. Yang ni macam biasa, sensor. Yang ni pun sama je. Sambung ke gear dan sambung ke wayar utama meter motor. Okay, faham? Dan yang ni pun sama je dekat sini. Dekat sini aku akan bagi juga benda ni, wayar ni. Dua wayar purit, merah dengan biru ni. Merah ni sambung ke coil. Wayar merah ni sambung ke coil motor yang dekat dengan tangki, bawah tangki motor tu. Yang biru ni pula sambung ke Swiss motor yang macam dinamik tadi. Wayar putih, jalur hitam. Kunci motor tu ada wayar putih, jalur hitam. Sambung dekat situ untuk wayar biru ni. Okey, settle juga. Ya, untuk keris 100 dan 110. 100 dengan 110 ni sama. Okey, sama juga. Wayar dari, okey, siap. Okey, ni. Wayar dari meter sambung ke meter. Wayar 2 ni sambung ke meter. Wayar gear sambung ke gear. Okey. Wayar sensor sambung ke sensor. Okey, ni dah settle dah ni. Settle dah. Okey, 2 ni. Okey, akan jadi macam ni. Ada 3 juga yang keluar. Okey. 3 yang keluar ni untuk untuk keris 100 dan 110. Okey, semua sedia maklum lah. Keris 100 takkan ada soket gear. Soket utama ni ada, tapi dia takkan ada soket gear. Keris 120 sahaja yang ada soket gear. Okey, keris 100, 110 tak ada soket gear. Jadi korang perlu buat sambungan lah untuk hidupkan gear. Okey, yang ni sama juga macam tadi tu. Okey, baik. Kita settlekan masalah yang ni. Okey, yang ni sudah siap sambung ke meter motor. Soket meter motor lah asal tu. Okey, dan kita ambil yang soket gear. Soket gear nak settlekan masalah, korang boleh buat sendiri ataupun korang boleh beli dengan aku. Ini untuk sambung ke gear. Okey, macam mana nak sambungkan gear? Senang je. Okay, tadi yang ni dah settle dah. Okey, yang 6 ni, yang ada gear ni kat sini. Ada N1234 dekat sini. Jadi korang perlukan wire extension macam ni dan sambungkan ke soket gear. Okey, jadi soket gear yang panjang tu perlulah sambung ke sensor gear ataupun neutral switch gear. Dekat situ. Okey, kalau tak ada juga, boleh beli dekat aku juga benda ni. Ini dia, nampak ni kat sini. Dia ada neutral 1, 2, 3, 4. Kat situ. Jadi pasang je lah yang ni dekat sini. So lengkaplah 1 liter gear.
Haa, satu target. Yang ni tadi sudah settle sambung ke soket motor. Yang ini sudah settle sambung ke soket gear. Dan yang ni seperti yang sudah maklum yang tadi tu aku tunjuk, akan diberi juga benda ni. Ha, wire untuk hidupkan RPM dan memori motor. Memori meter lah, meter. Ha, okey. Macam mana? Cucuk je lah kat sini. Okey, cucuk kat sini. Yang biru ni pergi ke mana? Aku cakap tadi, yang biru ni pergi ke switch kunci yang ada wire warna putih jalur hitam. Okey. Wire merah pula seperti aku tunjuk tadi dekat keris 120, iaitu sambung dekat coil bawah tangki motor. Okey. Serta ada untuk keris 110. Okey, untuk keris 100 bendanya sama saja, cuma dia tak ada benda ni. Okey. Sorry ya, keris 100 tak pakai benda ni. Keris 100 MR1 takkan guna benda ni. Yang ini hanya keris 110. Keris MR1 cukuplah setakat ini sahaja. Ha, wire ini sahaja. Keris MR1. Sebabkan MR1 dan keris 100 sudah ada siap dah. Switch gear dekat motor korang tu lah. Jadi beli dengan aku yang ini, wire ni. Korang boleh pasang dekat motor korang dan hidup gear 1 sampai 4. Ha. Okey, jelas tak? Tengok je, ini nita dia. Okey, aku tunjuk satu-satu. Okey. Yang ni sambung ke sensor. Korang beli meter memang dapat. Yang ni sambung ke gear. Keris 100 sampai sini saja. Keris 110 perlu sampai ke sini. Coil dengan switch kunci. Yang ni pergi ke soket meter motor yang lama. Okey. Faham? Keris 120 sampai sini saja. Yang ini sahaja. Dinamik pun ini sahaja. Yang banyak sikit cuma yang ni. Keris 110 saja yang banyak. Dinamik sikit je. Dinamik yang ni. Keris 120. Keris 110. Keris 100. Okay. Baik. Siapa yang nak beli, siapa yang nak beli soket ni, boleh PM aku. Dekat description aku letak nombor telefon. Boleh WhatsApp je, aku akan jual. WhatsApp dulu, nanti aku akan beritahu lah harga. Harga taklah mahal. Jadi siapa yang berminat nak custom sendiri, nak pasang sendiri RS2N dekat motor korang tu, dinamik dan keris, boleh beli wire saja dekat aku. Sebelum ni aku dah jual meter sekali kan, meter full set custom tu kan. Tapi kali ni aku nak mudahkan siapa yang tak nak beli meter tu, boleh pasang sendiri wire. Wire ni boleh pasang sendiri. Boleh pasang sendiri. Senang je. Okay. Ni aku dah mudahkan je lah. Sesiapa yang pelanggan aku yang kata mahal, meter mahal lah. Jadi aku jual benda ni saja. Jadi boleh nanti pandai-pandai lah korang custom sini dekat motor korang nak pasang macam mana dua benda ni. Okay, baik. Terima kasih kerana menonton. Sampai situ saja video aku kali ni. Harap apa yang aku cakap tu korang faham lah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa support.